Halo teman-teman, kembali lagi di channel Wisata bareng Arifandi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saat ini saya ada di sekitar Jalan Sudirman, persisnya berada di tepian sebuah aliran sungai di tengah kota. Di sini sungainya dikenal dengan sebutan Kanal Banjir Barat Jakarta. Nah, pada vlog kali ini saya mengajak teman-teman untuk menelusuri Kanal Banjir Barat Jakarta ini dari Sudirman hingga ke Stasiun Karet atau Jalan KH Mas Mansyur, tentu saja dengan jalan kaki di trotoar yang telah dibangun di tepi sungai ini. Di sini memang tidak tersedia alat transportasi seperti perahu yang bisa kita naiki untuk menyusuri aliran sungai. Jadi kita hanya bisa jalan kaki di pinggirnya saja, teman-teman. Menyebut kata Sungai Jakarta, saya tahu pasti teman-teman ada yang langsung mengait-ngaitkan dengan kejadian banjir. Tapi perlu diketahui juga ya, yang namanya banjir di Jakarta telah terjadi sejak lama. Upaya menangani banjir pun sudah dilakukan sejak dulu, mulai dari zaman Belanda. Salah satunya melalui pembangunan Kanal Banjir Barat di Jakarta. Di wilayah lain di kota Jakarta juga ada ya yang namanya Kanal Banjir Timur. Untuk menambah pengetahuan kita saja, sedikit sejarah ya teman-teman tentang aliran sungai ini. Pembangunan Kanal Banjir Barat di Jakarta ini sudah berlangsung atau mulai dikerjakan pada tahun 1913. Ketika itu sebuah aliran sungai dibangun. Panjang salurannya itu 4,5 km dengan lebar 13,5 hingga 16 meter dan kedalamannya 4 hingga 12 meter. Perancangnya itu adalah seorang insinyur berkebangsaan Belanda bernama Herman van Brin. Kanal ini dibuat fungsinya khusus untuk mengendalikan air agar tidak berkumpul di tengah kota Jakarta. Kanal Banjir Barat dapat menampung 4 aliran sungai di Jakarta, yaitu Sungai Ciliwung, Sungai Krukut, Sungai Cideng, dan Sungai Grogol. Pada tahun 1919, pembangunan Kanal Banjir Barat selesai, yang pada awalnya kanal ini membentang dari wilayah Matraman hingga Karet. Kemudian kanal tersebut diperluas lagi hingga mencapai Muara Angke. Teman-teman, itu hanya sedikit sejarahnya saja. Sekarang kita balik lagi untuk mengamati kondisinya yang sekarang, yang bisa kita lihat dan kita amati dari tepian Kanal Banjir Barat. Khususnya bagian yang kita lalui ini adalah yang dari Sudirman atau stasiun kereta BNI City hingga stasiun kereta Karet. Dan nama jalan yang kita telusuri ini adalah Jalan RM Margono Jojo Hadikusumo. Dari tadi kita jalan di atas trotoar yang memang sudah pernah direvitalisasi teman-teman, sehingga jalan kaki sepanjang yang kita lewati ini relatif nyaman dan aman. Dan trotoar yang berada di tepi sungai ini juga banyak tanaman dan pohon-pohon pelindung yang tinggi dan besar. Ini membuat sepanjang aliran sungai Kanal Banjir Barat terlihat nggak gersang, melainkan hijau dan asri.
Kalau kita lihat aliran sungai ini cukup bersih ya saat ini. Airnya berwarna kecoklatan, nggak berwarna hitam, dan airnya mengalir dengan lancar. Cuman di tepi sungai terdapat sedimen yang kayaknya membentuk daratan. Nah, itu yang akan membuat aliran sungai jadi dangkal dan sempit. Semoga saja ya kedepannya segera diatasi. Jika kita lihat sungai ini dan sungai-sungai lain yang ada di kota Jakarta, kebayang nggak sih teman-teman kalau misalnya suatu ketika sungai-sungai di Jakarta bisa dijadikan jalur transportasi anti kemacetan? Sungainya itu bisa dilalui transportasi umum seperti perahu dan kapal-kapal bermotor yang singgah di dermaga-dermaga di tepi sungai. Atau mungkin juga Sungai Jakarta dijadikan atraksi wisata untuk menarik para wisatawan. Ini sebenarnya bukan hal yang mustahil ya menurut saya, bukan hal baru, tapi kemungkinan tersebut bisa saja diwujudkan di Jakarta. Kalau kita tengok keluar, kini sudah ada contohnya teman-teman. Nggak usah jauh-jauh ya, di negara tetangga kita saja seperti di kota Bangkok, Thailand. Di sana aliran sungainya telah lama jadi jalur transportasi yang bisa dilalui perahu dan kapal-kapal bermotor. Dan sungai di sana juga jadi atraksi wisata yang banyak menarik perhatian para turis yang berkunjung ke sana. Nah, kira-kira Jakarta kapan ya bisa seperti itu memanfaatkan sungainya juga? Menurut teman-teman bagaimana? Jika teman-teman mau memberikan opini atau bercerita pengalamannya di luar negeri atau di mana saja, atau mungkin di daerah tempat tinggal teman-teman saat ini telah memanfaatkan aliran sungai sebagai salah satu jalur transportasi bagi warga, saya persilakan teman-teman memberikan opini dan juga cerita ya pengalaman-pengalamannya. Silakan coret-coret di kolom komentar. Demikianlah teman-teman perjalanan kita menelusuri dan mengamati Sungai Kanal Banjir Barat Jakarta yang ada di area Sudirman dan sekitarnya. Semoga saja konten ini berguna dan menjadi hiburan bagi siapa saja yang menonton. Dan sebelum mengakhiri video ini, seperti biasa bagi yang baru pertama kali berkunjung ke sini, saya ucapkan salam kenal. Semoga saja suka dengan konten-konten yang ada di channel ini. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe bagi yang belum subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jika teman-teman suka dengan konten ini, tolong di like dan di share link videonya. Dan berikan tanggapan atau saran di kolom komentar. Serta tonton juga ya video-video lainnya yang ada di channel ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan dan atensi teman-teman semua. Sampai berjumpa di video berikutnya dan bye-bye.